Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Semenjak Lesti masuk rumah sakit, Leslar menjadi kurang bergairah. Ya, fan Leslar kurang bergairah karena sudah tak nampak keuan di antara mereka berdua, yakni keuan yang tercipta antara Dedek Lesti dan Kak Bilar tentunya. Ya, keromantisan mereka berdua, keuan mereka berdua menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh netizen. Hal itu menjadi vitamin penyemangat dalam menghadapi wabah COVID yang sekarang ini. Ya, tentu karena kekocakan dan cinta kasih yang mereka selalu berikan berdua, saling support dan saling menyayangi. Pagi ini kita harusnya banyak bersyukur dan berterima kasih karena Dedek Lesti ternyata sudah boleh pulang. Tampak dalam unggahan Dedek Lesti dengan sang dokter berswafoto bersama. Ya, ini menandakan bahwa Dedek Lesti sudah baikan dan sembuh. Tinggal istirahat di rumah saja untuk masa pemulihan. Ya, menyadari sang doi sudah bisa kembali, Bang Bilar gercep langsung ingin jemput si doi. Ya, karena Bilar sendiri udah tak tahan kangen pada si Lesti. Ya, beberapa kali Bilar sendiri terciduk mantengin dan nonton video duetnya dengan Dedek Lesti. Tentu hal ini menunjukkan bahwa mereka tak bisa dipisahkan. Ya, mau merawat si Dedek di rumah sakit karena sekarang masa COVID jadi tak boleh. Ya, namun karena si Dedek sekarang udah pulang, kita tunggu lagi guys kegemoyan di antara mereka berdua yang tentu kalian semuanya pasti sudah kangen dan ingin melihat kegemoyan mereka berdua. Marilah kita bersama-sama selalu mensupport mereka dengan doa sehingga mereka semakin mantap dan merasa pantas serta siap menuju jenjang yang lebih serius, yakni menikah. Tentu hal ini diharapkan oleh para Leslar mania, keluarga mempelai berdua. Oh maaf, keluarga kedua belah pihak. Ya, kita doakan Dedek Lesti pun pulih seperti sedia kala dan bisa syuting bersama Babang Bilar di acara tasbih. Oke, itu saja. Jangan lupa like, komen, subscribe tentunya yang masih belum, dan share agar kegemoyan, keuangan tak hanya kita rasakan sendiri. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.